sambutan Bulan Kebangsaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam di Kuala Terengganu berlangsung meriah. Program disertai seluruh warga sekolah termasuk lebih 1,000 pelajar yang memarakkan lagi suasana Bulan Kebangsaan ini. Program tahunan yang turut mendapat kerjasama Jabatan Penyiaran Terengganu ini dimulai dengan acara perarakan di samping mengibarkan Jalur Gemilang. Uniknya kali ini penggunaan kain batik bagi peserta perempuan digayakan sekaligus mengingatkan kembali nostalgia masyarakat terdahulu yang mengenakan batik untuk menutupi kepala. Dan suasana harmoni inilah yang diwujudkan di kalangan pelajar selain dapat menjana nilai murni dalam melahirkan modal insan berkualiti dan bersifat patriotisme. Sebab apabila kita perhatikan generasi yang kebelakang ini dia semakin jauh dengan tarikh kemerdekaan kita. Jadi kemungkinan semangat itu semakin luntur. Dan inilah masa dan waktunya untuk kita menyemai kembali, menanam sikap patriotisme di kalangan anak-anak kita. Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Jalur Gemilang Peringkat Sekolah 2018 di SMK Seri Nilam di Kuala Terengganu. Penghayatan erti kemerdekaan juga dapat dirasai melalui gimmick perasmian dengan kehadiran sebuah kereta era 1957 diiringi perbarisan yang membawa Jalur Gemilang. Acara diteruskan lagi dengan memotong peluk kuning kemerdekaan tanda kesyukuran negara telah mencapai 61 tahun merdeka. Untuk mencatat sejarah SMK Seri Nilam ini juga dengan mencipta kelainan tersendiri. Kain rentang yang disiapkan dalam tempoh 2 minggu ini diturunkan satu persatu menjadi sebuah Jalur Gemilang terbesar. Suasana yang penuh ceria ini jelas menggambarkan keseronokan dan kebanggaan pelajar dalam menyambut Bulan Kebangsaan tahun ini. Selain dapat membina kerjasama dan disiplin, ia juga memupuk perasaan cintakan negara dan melalui program inilah dapat menyemai jati diri supaya merasai nikmat erti kemerdekaan. Dan setiap tahun memang guru kita berfikir bagaimana kita nak mencipta kelainan. Tujuan kitanya supaya kreativiti lah. Sebab sekarang ni kita memang menghayati kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita tunjuk pada pelajar kita. Inilah caranya kita membuat kelainan itu. Pelbagai program diadakan sepanjang Bulan Kebangsaan ini melibatkan pelajar tingkatan 1 hingga 6. Antaranya persembahan Merdeka Live Band, deklamasi sajak, pertandingan kelas patriotik, ucapan kreatif Hari Kemerdekaan dan syair patriotik.